apa yang menjadi penyebab orang muda gila pada Honda Civic FD? Yang pertama adalah sebab. Assalamualaikum. Hai, saya Taqiq Muhaimin. Hari ini saya akan review sebuah model yang orang muda gila kan. Model apa? Ya, inilah dia, model Honda Civic FD. Model lama dah. Dalam video ni saya akan review luar dalam dan pandu uji apa yang menyebabkan Honda Civic FD ni dia menjadi kegilaan orang muda. Ha, sampailah sekarang. Okey, tapi apa yang anda tengok sekarang ni bukanlah yang asal lah. Okey, dia sebuah kereta yang standard je. Bukan yang asal punya tie up ke Mugen ke. Dan saya juga nak terima kasih kepada Daya Budi Auto di Wakaf Peluah bagi green light kepada saya untuk review kereta ni. Kalau anda nak tahu lebih pasal video ni, anda kena subscribe dulu channel saya Taqiq Muhaimin, tekan butang loceng, dapatkan notifikasi video terbaru saya. Dan kalau anda suka video ni, tekan butang like sekali. Baik, kita review dulu bahagian luaran. Dan sedikit info saya nak kongsi kepada anda, ini merupakan Honda Civic generasi yang ke-8, dipanggil Civic FD. Okey, semasa dilancarkan dia datang dengan dua varian, varian 1.8 dan juga 2.0. Yang ini versi 2.0. Okey, yang high spec lah. Dan kita tengok dulu sedikit info dan satu lagi saya nak bagi tahu, macam saya bagi tahu tadi lah. Okey, semua ni dah ditukar, bukan yang asal lagi. Body kit-body kit depan, sisi dan belakang semua dah ditambah baik lah. Okey. Lampu depan ni macam ni lah. Yang asal dia tak ada yang cover warna kuning ni. Ni owner pun dah tukar sebenarnya. Dia asal dia warna sama je, warna macam silver gitu je kan. Cuma bagi varian 2.0 dia datang sekali dengan lampu HID, High Intensity Discharge. Okey. Adanya lampu kabus di situ. Dan inilah dia body kit Mugen ke apa ni. Anda boleh tengoklah sepintas lalu saya bagi tahu. Okey, dan logo pun dah ditukar. Jenis yang warna merah tu nampak sport lah kan. Okey, versi sport. Baik. Ni warna putih kereta ni. Nampak lawa dia punya putih dia. Saya macam berkenan pula. Okey. Dan tengok dia punya rim dia. Rim pun bukan rim asal. Rim SSR ni dengan saiz 17 inci. Dia punya profile tayar dia 215-45R17. Baik. Tengok cermin sisi. Ha, bagi varian 2.0 dia datang sekali dengan lampu signal, tapi bagi varian 1.8 dia tak ada lampu signal ni. Hanya pada varian 2.0. Dan kalau anda tengok dia punya cermin sisi, dia punya sambungan ni bukan pada, biasa kan dekat cermin ni kan, tapi yang ni dia sambungan pada panel pintu ni. Okey. Baik, pemegang pintu ada separuh chrome dan separuh warna badan kereta. Tu side skirt tu. Kemudian tengok bahagian atas pun, bahagian atas dia dah dicat sebenarnya warna hitam. Dia nampak macam keseluruhan tu adalah cermin, tapi ni untuk kosmetik sajalah. Okey. Baik, dan tengok bahagian belakang. Spoiler pun dah ditambah, bukan spoiler yang bukan original ni, tapi nampak kemas lah. Okey. Dan adanya ni, bumper belakang pun nampak lebih sporty dengan exhaust tip tu. Besar. Saya close up sekejap. Alright. Okey, okey. Dan anda tengok ni lah lampu belakang Civic FD. Masa awal-awal dilancarkan dia jenis bulat. Kemudian keluar facelift. Facelift tu dia lampu brek dia jenis macam diamond sikit, macam petak sedikit. Okey. Tapi masih lagi mengekalkan design yang sama. Okey, dan anda tengoklah. Logo pun dah ditukar, logo warna merah ni versi sport punya. Dan kita tengok bahagian ruang boot dalaman dia. Sekejap. Sebelum tu, logo ni Mugen RR. Wow. Okey. Ruang boot dia 450 liter. Kalau anda tengok ni. Dan adanya sedikit lagi ruang bahagian bawah ni bersama dengan tayar spare dan juga tools untuk buka tayar tu. Baik, jadi itulah dia review bahagian luaran.
Sebelum tu, seat boleh dilipat sebenarnya. Cara dia tarik je ni. Okey. Untuk jatuhkan seat. Okey. Jadi kita dah selesai tengok bahagian luaran. Saya nak bagi tahu pula info mechanical dia di ruang enjin. Jom. Spesifikasi enjin Honda Civic FD varian 2.0S ni didatang dengan enjin 2 liter. Okey, double overhead cam dengan teknologi iVTEC. Ini enjin yang siri K20 ni yang boleh menghasilkan dia punya output maksimum dia 155 horsepower pada 6500 RPM dan juga 188 Newton meter torque pada 4500 RPM. Okey. Transmisi automatic dengan 5 kelajuan dan dia punya steering dia jenis yang power steering jenis elektrik. Jadi kita tengok bahagian dalam apa yang ditawarkan pada Civic FD ni. Okey, mula-mula saya akan hidupkan enjin dulu. Inilah dia kunci jenis yang flip key ni. Slot in saja. Biarkan sekejap. Oh, ezah bunyi lain lah. Okey, saya cuba rev sekejap. Di belakang dengar bunyi exhaust. Okey. Baik, kita review bahagian dalaman dulu. Pertama sekali kita tengok dia punya panel pintu. Alright. Panel pintu dengan mainan dua tona warna. Okey. Yang ni dicat dengan warna silver ke apa ni. Okey. Kemudian power window lah. Keempat-empat ni power window. Pada cermin driver adanya fungsi auto ni, up and down. Kemudian boleh dilipat electric retractable side mirror ni. Cermin sisi boleh dilipat secara automatik. Kemudian anda tengoklah ini dengan kemasan. Yang ni sebenarnya dah ditukar ni. Owner sebelum ni dah tukar. Okay. Dengan red stitching ni, jahitan warna merah. Kemudian adanya speaker di sini. Dan sedikit ruang, compartment yang boleh letak. Botol ni pun lepas. Dan ada lebih lagi sedikit. Baik. Kemudian kita tengok bahagian dalaman. Okay. Tengok bahagian dalaman. Kita tengok daripada atas dulu. Roof lining dia di warna cream. Okay, dia punya sun visor, adanya cermin ni sama je. Pada bahagian penumpang depan pun ada. Okay, manual dimming mirror dan adanya lampu pencahayaan ni. Okay, baik, tengok dia punya dashboard dia, papan pemuka dia. Anda tengok papan pemuka yang jenis nampak macam dia fokus kepada pemandu sebenarnya. Macam jet fighter ni kan, dashboard cockpit jet fighter ni. Ada double layer yang bahagian atas tu tunjuk dia punya meter dia. Adanya meter minyak dan juga suhu enjin. Bahagian sini ditunjuk RPM dia. Okay. Dekat situ bolehlah kita nak check dia punya berapa odometer suhu. Boleh check dekat sini je. Select reset ni. Okay. Baik. Dan yang ini boleh adjust ataupun laraskan dia punya kecerahan bahagian tu. Panel meter yang situ, kita boleh adjust sama ada nak cerah ataupun gelapkan dia. Okey, sekarang saya dah cerahkan. Baik, anda tengok dia punya steering dia. Inilah dia steering Civic FD. Adanya butang untuk kawalan channel, tukar channel dan juga kawal dia punya volume, suara ni. Adanya mode, boleh juga set dan reset cruise control di sini. Dan adanya pada varian 2.0 sekali dengan fungsi paddle shift. Kalau anda masuk yang sport mode ni, main pada shift, lagi menggila lah anda rasa kan bawa kereta tu. Baik, dan juga boleh dia turn off juga ni VSA. Okay, ciri keselamatan VSA, Vehicle Stability Assist. Off yang ni, main pada shift. Oh, memang gila kan orang kata. Baik, dan steering ni juga boleh di okay, steering ni boleh dilaras atas dan bawah. Steering ni boleh dilaras tilt sahaja. Saya cuba tilt sahaja, atas bawah sahaja. Dan anda tengok dia punya ni papan pemuka bahagian tengah, sistem audio biasa dengan adanya MP3 dan juga 6 compact disc changer. Kita boleh masukkan CD lah untuk dengar bunyi, nak dengar lagu ke apa. Dan kawalan pendingin hawa dia jenis yang ni pusing-pusing je. Tune, nak tune dekat sini pun boleh. Dan kalau anda tengok ni dia punya glove box.
lebar tapi tak terlalu dalam. Okey. Baik. Dan anda tengok dia punya center console pun agak futuristik, agak unik ah dia punya bentuk dia. Dia punya tombol gear dengan ni kecil je kalau anda tengok ni. Memang macam pendek je dia punya tu. Dan yang ini menarik perhatian saya lah. Saya macam tengok macam unik dan lain pada lain lah. Biasa kan handbrake kita tarik yang panjang tu kan. Tapi yang ini dia anda tengok, dia lepas tu dia masuk ke dalam. Pendek je dia punya ni. Dan kita tarik pun macam tak serabut mana lah. Dia tak mengganggu bahagian ni. Okay, adanya ruang compartment di bahagian sini sedikit. Dan juga adanya ni auxiliary ni dan 12 volt soket ni. Dan bahagian tengah ni anda tengok adanya boleh letak 2 cup holder ataupun apa-apa barang. Dan adanya center console, center console. Dan juga ni apa, center armrest ni. Center armrest ni satu kata ciri yang patut dihargai lah kalau ada pada kereta anda tu. Okay, saya suka ada center armrest ni. Baik. Dan anda tengok inilah dia kedudukan saya. Saya dah duduk pada kedudukan, saya dah laraskan pada kedudukan saya. Anda tengok material kerusi sebenarnya dah ditukar. Warna dia dah tukar lah. Asalnya kalau 2.0S dia warna seat kulit yang berwarna macam biru sedikit. Tapi yang ni dah ditukar kepada yang lebih sporty lah dengan leather juga. Tapi dengan dua tonal warna ni, mainan dua tonal warna, merah dan juga hitam. Dan adanya lambang kebanggaan Dak-Dak H. Abang-abang H ni Honda. Okay, baik. Sama macam Honda City, dia adanya side bolster ni tapi dia tak terlalu grippy. Jadi dalam kata pemanduan yang boleh kata selesa lah. Sedap, saya suka dia punya bentuk seat dia ni. Macam tak terlalu mencengkam. Baik. Okay, bahagian dalaman, bahagian belakang dia. Alright. Panel pintu ada sedikit ruang kompartmen. Dan kalau tengok dia punya ruang kaki dia, okay, saya boleh masukkan ke bawah tapi tersekat di skala 6. Oh, tersekat di separuh dia, dia tak masuk habis. Mungkin saya dah, seat ni dah dijatuhkan habis, lower lah orang kata. Okay, boleh laras dia punya ketinggian ni seat dia. Baik, bahagian belakang seat driver dan juga penumpang depan adanya ni poket ni. Dan kalau anda tengok kedudukan saya, tinggi saya 5 kaki 4 inci. Ada lagi ruang yang lebih. Dan kedudukan ni saya rasa macam, oh, saya ingat macam landai juga, tapi rasa macam tegak juga sebenarnya. Saya rasa tegak juga. Dan kalau anda tengok dia punya seat juga tak habis sampai ke bahagian lutut saya. Okay, dia tak habis. Dan saya macam tak boleh nak belunjur habis eh. Kalau seat ni dah habis lowered, saya tak boleh nak relaxkan kaki saya. Saya tak boleh nak jatuhkan habis. Macam kena duduk macam ni baru boleh rasa sebuah ni macam support pada kaki saya, bawah-bawah peha saya. Baik. Dan adanya adjustable headrest sekali dengan set center armrest ni. Dan juga dua cup holder. Baik. Jadi itulah dia apa yang ditawarkan bahagian dalaman pada Honda Civic FD ini. Banyak yang telah pun diubah suai pada Honda Civic ni. Tapi nampak, masih lagi nampak fresh lah orang kata, nampak lawa lah. Okay. Baik, jadi itulah dia review saya luar dan dalam Honda Civic FD ini. Kalau untuk video pandu uji saya, nantikan video saya yang seterusnya. Jadi menjawab pada persoalan tadi tu, apa yang menjadi penyebab orang muda gila pada Honda Civic FD? Yang pertama adalah sebab Honda. Okay, itu yang pertama. Okay, ya, dan sebenarnya adalah dia punya enjin lah. Enjin Honda K20 ni, Civic K20 ni antara yang sedap orang kata kan. Sedap lah dia punya VTEC kick in dia tu, lain macam. Dan kalau anda tengok sebenarnya design dia sendiri macam jadi faktor. Cuba anda tengok, bagi saya design ni lebih nampak fresh ataupun lebih nampak smart berbanding design-design yang atas pada di generasi yang atas ni. Okay, walaupun dah berusia ni model 2008 tapi masih lagi nampak macam wow, nampak smart lah. Dia punya body ni memang nampak aerodynamic betul, kemah orang kata. Jadi itulah antara faktor-faktor dia. Banyak lagi faktor lain sebenarnya,
eh, yang menjadi orang muda pilih pada model ni. Jadi kalau anda nak kereta ni, anda rasa berkenan kereta ni, kereta ni dijual pada harga RM34,000 sahaja. Bolehlah contact dengan tadi tu, dari Budi tu, dari Budi Auto. Jadi jangan lupa share video ni kepada member anda yang minat sangat dengan model Honda Civic FD ni. Mana tahu daripada minat-minat jadi nak beli tu. Bolehlah cari Honda Civic sekarang, model FD. Okay? Jadi setakat itu saja video daripada saya. Tunggu untuk video seterusnya. Video pada Budi. Beres bang. Jadi saya nak bongkar dalam. I don't know if you...